Dan seterusnya, operasi sekatan jalan raya turut dipertingkatkan di Melaka termasuk sempadan negeri. Menurut Timbalan Ketua Polis Melaka, Datuk Syahrul Lali Mas Duki, keseluruhan 12 operasi dijalankan di seluruh negeri pada setiap masa. Lebih 600 anggota polis dan tentera ditugaskan dan ia diharap dapat meningkatkan kadar pematuhan PKP kini melebihi 90%.